Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang adab sebelum tidur. Yang pertama, yaitu berwudu sebelum tidur. Kedua, berbaring pada sisi kanan. Ketiga, membaca 3 surat terakhir di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Lalu, meniup ke telapak tangan, kemudian membasuhnya ke seluruh tubuh. Yang keempat, membaca ayat kursi. Kelima, membaca doa sebelum tidur. Dan yang keenam, yaitu tidur di awal malam. Itu tadi adalah adab kita sebelum tidur. Semoga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.